lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tutor Online. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang persamaan logaritma. Apa itu persamaan logaritma? Secara definisi ini ya, persamaan logaritma adalah persamaan yang memuat bentuk logaritma. Pada persamaan logaritma terdapat variabel pada numerus ya, atau pada bilangan pokok. Jadi bisa pada numerusnya. Ada beberapa bentuk ya, persamaan logaritma. Yang pertama bentuk seperti ini. Log FA basis A sama dengan log P basis A ya. Pertama ini. Yang kedua, log FX basis A sama dengan log GX basis A. Yang ketiga, log FX basis A sama dengan log FX basis B. Kali ini basisnya yang berbeda ya, numerusnya sama. Yang keempat adalah log kx basisnya fungsi sekarang fx ya, sama dengan log hx basisnya juga fungsi, basisnya sama, numerusnya beda. Berikutnya adalah numerusnya sama, basisnya yang beda ya. Dan yang terakhir adalah persamaan logaritma bentuk persamaan kuadrat. Akan kita bahas satu persatu dari masing-masing bentuk persamaan ini. Yang pertama, bentuk log fx basis a sama dengan log p basis a juga, dengan syarat seperti syarat definisi logaritma ya, bahwa a harus lebih dari 0, tidak boleh sama dengan 1, kemudian fx harus lebih dari 0, p juga harus lebih dari 0. Syarat-syarat ini perlu diperhatikan ya, karena akan kita periksa apakah x yang kita peroleh sesuai dengan syarat atau tidak. Jadi ketika kita menemui bentuk persamaan semacam ini ya, di mana basisnya sama kemudian numerusnya beda ini, maka fx sama dengan p ya, numerusnya sama dengan numerus yang satunya lagi. Contoh, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan ini. Perhatikan ini 5, ini 5, sama ya basisnya ya, yang berbeda adalah ini. Maka langsung saja fx siapa? X plus 13, ini fx ya, ini ceritanya p nya sehingga langsung x plus 13 sama dengan berapa? 6 ya, berarti x sama dengan 6 kurangi 13, atau x sama dengan berapa ini? Negatif 7 ya. Perhatikan x negatif 7, kita periksa dulu, periksa kemana pak? Ke fx ini, apakah fx nya ketemunya lebih dari 0 atau tidak? Kalau lebih dari 0 berarti memenuhi, kalau kurang dari 0 berarti ini tidak memenuhi ya. Coba lihat ini, fx itu sama dengan x plus 13. Sekarang x nya kita ganti dengan negatif 7. F negatif 7 sama dengan negatif 7 tambah 13. Berapa ketemunya nih? 6 ya. Apakah lebih dari 0? Ya. Berarti memenuhi ya, memenuhi syarat. Jadi x nya siapa? X nya berarti sudah ketemu, yaitu negatif 7. Seperti itu, sederhana ya, cukup mudah saya kira untuk bentuk yang pertama ini. Kita langsung ke bentuk yang kedua. Bentuknya semacam ini, hampir sama dengan yang tadi ya. Bedanya kalau tadi itu satunya fx, satunya konstanta. Sekarang dua-duanya fungsi ini ya. Perhatikan syaratnya ya. Nanti diperiksa juga gx-nya harus lebih dari 0 ya. Ketika kita menjumpai persamaan semacam ini, maka fx sama dengan gx. Contoh, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan ini. Absisnya sama ya, yang beda adalah numerusnya. Langsung saja kita pakai rumus ini ya. Berarti apa? X kuadrat min x min 10 sama dengan 2x ya. Kita jadikan sama dengan 0, berarti x kuadrat negatif x kurangi 2x menjadi negatif 3x ya. Min 10 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, berapa sama berapa yuk? 5, 2 ya, negatif, positif. Negatif 5 kali 2 kan negatif 10, jumlah kan ketemunya negatif 3. Dari sini diperoleh apa? X min 5 sama dengan 0, X sama dengan
5 ya. Dari sini diperoleh x plus 2 sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 2. Apakah dua-duanya penyelesaian? Kita periksa dulu ya. Periksanya kemana Pak? Ini fx sama gx harus lebih dari 0. Yang pertama untuk x sama dengan 5 dulu ya, kita periksa ke fx, yaitu ini saya anggap fx lah ya, ini ke x berarti f5 ya. F5 sama dengan 5 kuadrat kurangi 5 kurangi 10 berapa ini? 25 kurangi 5 20 kurangi 10 itu 10 ya. Kx sekarang berarti G5, berarti x nya ganti 5, 2 kali 5 10 juga ya. Ini dua-duanya lebih dari 0, berarti untuk x sama dengan 5 memenuhi ya, yang ini memenuhi. Bagaimana yang satunya Pak? X sama dengan negatif 2, berarti f negatif 2 kita gantikan x nya dengan negatif 2, negatif 2 kuadrat kurangi negatif 2 kurangi 10, ini 4 tambah 2, 6, 6 kurangi 10 negatif 4, negatif kurang dari 0 ya, berarti tidak memenuhi. Kalau satu sudah tidak memenuhi nggak usah diperiksa satunya lagi ya, berarti ini sudah tidak memenuhi syarat. Yang kemudian penyelesaiannya hanya satu ya, x yang memenuhi siapa dia? X sama dengan 5. Bisa dipahami ya? Oke, kita ke bentuk yang ketiga. Bentuk persamaan ini, nah kalau yang ini numerusnya sama ya, yang beda apanya? Absisnya atau bilangan pokoknya. Maka satu-satunya jalan adalah numerusnya harus sama dengan 1 ya. Jadi fx sama dengan 1 karena logaritma 1 basis apapun hasilnya sama, yaitu 0 ya. Perhatikan syaratnya, fx lebih dari 0. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Perhatikan, ini beda, beda ya. Kemudian ini numerusnya sama. Berarti sesuai dengan kondisi yang C ini. Bagaimana penyelesaiannya? Hanya 1 ya, fx sama dengan 1. Berarti ini fx-nya 66 kurangi 5x ini harus sama dengan 1. Pindah ke sana ya, negatif 5x sama dengan 1 kurangi 66. Negatif 5x sama dengan negatif 65. X sama dengan, bagi negatif 5 semua, negatif 65 dibagi negatif 5 ya, jadi positif 13 ya. Ya sudah, cuma satu saja x-nya. Oke, saya kira cukup ya pembahasan tentang persamaan logaritma. Nanti untuk soal-soal yang lain silakan kalian explore. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.